Oke, Neng. Assalamualaikum, Neng. Oh iya, Waalaikumsalam. Dari mana ini, Neng? Gardu Kota Mandala. Gardu Kota Mandala. Saya perhatikan dari tadi sih, Neng, sangat teliti nih, Neng, ya. Jos banget itu, bagus ya. Lebih baik teliti, Neng, ya. Teliti sebelum dibayar, Neng, ya. Oke, saya bisa dengan Mbak siapa nih? Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri rupanya lagi ngantar ayah ya? Iya, benar. Benar ya. Ini lagi mau belanja bakalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Dari Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu, kami akan melaporkan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, yang bertepatan tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Oke, di depan kita ini teman-teman, seperti yang kita lihat ini di sana ada si Mbak atau si Ece atau si Neng ini. Saya perhatikan dari tadi. Lagi meneliti atau memeriksa ini sapi yang ini tentunya. Teliti banget saya perhatikan dari tadi teman ya, dari depannya dipoto, dari belakangnya, dari atasnya sampai ke tricaknya pun dia foto teman ya, dia ini itu teman. Oke. Oke, kita oke, Neng. Assalamualaikum, Neng. Oh iya, Waalaikumsalam. Dari mana ini, Neng? Gardu Kota Mandala. Gardu Kota Mandala. Saya perhatikan dari tadi sih, Neng, sangat teliti nih, Neng, ya. Jos banget itu, bagus ya. Lebih baik teliti, Neng, ya. Teliti sebelum dibayar, Neng, ya. Oke, saya bisa dengan Mbak siapa nih? Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri rupanya lagi ngantar ayah ya? Iya, benar. Benar ya. Ini lagi mau belanja bakalan ya? Lihat-lihat dulu, pantau-pantau dulu ya. Tapi saya perhatikan dari tadi nih, De Fitri rupanya sangat teliti dari depan, belakang, atas ini. Ini De Fitri sendiri ada terpesona ya? Terpesona. Penyakit kan ya? Oke. Oke, harus pinter-pinter ngecek deh ya, apakah ini tidak ada gejala atau tidak gitu ya. Jos, sip. Jadi panutan buat yang tua dan yang lebih muda lagi. Oke. Oke. Devitri. Ini rencana persiapan beli untuk kurban tahun ini apa untuk jangka panjang? Jangka panjang atau kurban tahun ini? Buat jangka panjang. Buat jangka panjang ya, oke. Okay. Buat simpanan ya, oke. Okay. Oke, okay, rencana mau isi kandang berapa ekor nih? Baru ada satu kemarin. Oh, di kandang sekarang ada satu. Ya. Kalau kandang sendiri isi atau kapasitasnya berapa ekor? Bisa muat 6 sapi. 6 ekor ya. Baru kecil-kecilan. Oke, yang sedang-sedang ya. Kelas ekonomisan ya. Rencana berarti kalau full 6 ekor jantan semua atau campur jantan betina? Sementara belajar kayak kayak setiap pam ya. Penggemukan. Penggemukan ya. Jantan semua ya. Adapun ini tahun yang keberapa? Yang ini pertama atau yang sudah berapa kali? Sudah berapa tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya. Ini 4 tahun. Berarti ini yang kelima ya? Iya.
Oke, 4 tahun sudah berlalu, ini berarti periode kelima. Sementara kandang baru terisi 1 ekor, ya. Oke, De Fitri dari Gardu Kuta Mendala Tonjong, ya. Ini satu yang dia pilih. Oke, kita ikuti lagi. Oke, sementara kita pisah dulu bersama Dek Fitri atau Mbak Fitri. Kita jumpa bersama subscriber kami dari Karawang, ya Pak ya. Oke, assalamualaikum Kang. Oke, saya bicara dengan Kang siapa nih Kang? Agung. Pak Agung. Pak Agung ya. Pak Agung dari Karawang ya. Oke, berangkat dari Karawang jam berapa Kang? Dulu di Tegal. Oh, nginep dulu di Tegal. Berarti kemarin berangkatnya? Kemarin nginep. Lihat aja ini. Oke, mantau dulu ya. Syukur-syukur ada yang cocok, langsung bawa angkut ya. Di rumah udah ada, 25. 25 ekor. Kelamin jantan semua? Jantan. Persiapan kurban ya? Untuk persiapan Idul Fitri, menyiapkan nggak? Ada sih, kurang lebih 3 ekor tuh di rumah. 3 ekor, persiapan Idul Fitri. Oke. Kalau di Karawangnya sendiri di beralamatkan di mana Kang? Di daerah Batu Jaya. Batu Jaya. Lubangau Batu Jaya. Oke, teman-teman. Kapasitas kandang sendiri berapa ekor Kang? 35. 35. Berarti kalau menurut kapasitas kandang sendiri 35 sudah 25 10 lagi ya. Tapi kalau lebih banyak kan biasanya pakai terpal ya. Oh, kayak begini. Maksudnya kalau kandang sudah penuh, biasanya kalau tambah lagi terpal ya. Kandang sementara biasa begitu ya. Oke, selamat berburu Kang. Mudah-mudahan mendapatkan sesuai yang diinginkan dan yang diharapkan. Terutama cocok barang, cocok di kantong, tidak menguras ATM. Oke. Betul, terima kasih. Oke, selamat berburu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke DPT di sana. Nih juragan sapi lagi memilihkan Pak Toib. Deputi bersama sang ayah ini ngisi kandang periode ke 6 periode ke 5 ya. Oke. Lagi menawar punya Riko, Mas Riko. Dalam hal ini Mas Budi. Oke, di action. Nyun pinten nggih, Pak? Nyun pinten? 22. Mansur S ini, teman-teman. Limosin. Mas Budi. Halo, sayang. Jangan aman. Loyo. Aman ya, aman ya. Oh, dua-dua ya. Mansur S. Oke. Ini teman-teman ya. Contoh dari pembeli yang bijak, yaitu teliti sebelum membayar. Ya. Oke. Oke. Oke, saya bantu ya, De Fitri. Kalau untuk di moncong kepala, oke. Tricak. Insyaallah aman. Ini ideal banget antara tinggi dan panjangnya ya. Ini jenis limosin.
Oke, Mas Budi, yang ini berapa nih? Dua. Oke. Nih dua ekor. Dua ya. Kalau yang ini berapa nih? 17,5. Oke, yang dua ekor nih 17,5. Tujuh belasan nih dua ekor teman. Oke, kita beralih ke Mas Ali. Assalamualaikum Mas Ali. Pada hari ini bawa berapa ekor Mas Ali? 10 ekor. Sudah dapat penglaris? Sudah dapat penglaris? 4 ekor. Alhamdulillah teman-teman, Mas Ali pada hari ini bawa 10 ekor. Ini sudah dapat penglaris 4 ekor, berarti sisa 6. Ini yang sudah ya, sudah sol Mas ya. Oke, 4 ekor 1 2 3 4. Satu harga apa beda harga Mas? Satu harga. Berapa Mas yang 4 ekor ini? 17. Oke, teman-teman nih. 4 ekor ini satu harga 17. Pegon rupanya Mas ya. Yang ini pegon 2 limosin ya. 2 pegon 2 limosin ini teman. Oke, murah banget teman-teman ini. Karena ideal 4 ekor ini 17 jutaan ya. Alias per ekornya 17 juta. Jos. Oke, Mas Ali yang lainnya yang namanya ke mana? Yang ini. Yang ujung sana. Oke, kalau yang ini berapa dua ekor nih Mas Ali? Ini harga ekonomisnya berapa nih? 28. Oke, ini 28 teman-teman, dua ekor. Kalau ini untuk target 2024 ya dua ekor ini. Kalau untuk kurban tahun ini tidak terjangkau alias tidak menjangkau. Oke. Kita ke sana. Oke, Mas Ali konfirmasi nomornya silakan Mas Ali. 08222 1873577. Oke. Terima kasih Mas Ali. Sugeng laris. Oke, yang di dua ekor di ujung sana berapa ekor Mas Ali? Dua. Yang ini yang dua. Yang dua. Dua satuan. Yang sana apa yang tengah ini? Tengah. Oh, yang ini. Oke. Sama perempuan. Oh, yang perempuan mana? Yang merah. Ini. Yang menghadap sana. Oh, yang sini itu berapaan, Mas? Itu harga 16 liman. Oke, betina sana teman ya. Gundul. Oh, yang gundul. Oh, 16 liman, Mas. 16 liman betina Mas Ali. Baiklah, teman-teman ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Woi.